Welcome to my channel. Perkenalkan, nama gua Nico Ando Julio. Nah, di sini saya akan mereview motor gua Beat 2017 yang gua namai Tank Zahra. Nah, lu bisa lihat di sini mulai ini modif motor ini itu modif sangat sesimpel-simpelnya. Nah, di sini gua cuma modif. Boleh dilihat. Di sini gua ganti pakai handguard supaya lebih aman aja. Handle lu gak akan patah. Nah, di sini juga gua pakai handle yang bisa gua setel. Jadi di sini lu kalau misalkan pengen deket, lu pilih satu, tapi gua biasanya di sini nomor 4. Nah, di sini spion gua standar karena gua kalau mau pakai tombok itu terlalu kecil. Jadi gua putusin, gua balikin lagi ke standar. Ini gue pakai karpet. Nah, di bagian depan ini, nah ini sekedar tips juga ya buat kalian, jadi supaya plat nomor kalian rapi. Gue di sini pakai plat ya. Nah, lalu plat nomor lu tetap kecil sedikit, jadi di sini lu biar fresh, jadi nggak kelihatan bautnya gitu, jadi lebih indah aja gitu kan lihatnya. Nah, lanjut di sini gua pakai nomor keramat gua, nomor 25. Lalu selanjutnya ini gua pakai winglet. Nah, winglet ini tujuannya itu supaya aerodinamis ya kalau kata versi MotoGP. Tapi kalau lu pakai motor di motor lu itu ya rasanya sama aja gitu ya. Enggak akan naikin sih, kecuali kalau misalkan ganti tutup pentil lu pakai tutup pentil racing, mungkin agak naik sekitar 5 cc ya. Yeah. Nah, enggak bercanda ya. Nah, selanjutnya gua di sini cuma main cap. Terus gua tambahin sedikit pemanis. Toyo agak lebih racing aja ya kelihatan. Nah, terus di sini gua pakai stripping. Nah, di sini juga stripping ini ya, hitam ini sebenarnya ada sejarahnya juga. Kenapa gua motor ini gua stripping apa hitam semua? Itu karena 2 hari pas gua beli, ya, ternyata gua itu cerewet gitu. Kalau bahasa Taiwannya, itu gua jatuh. Nah, terus kenapa nggak gua cat? Pertama itu sayang ya, karena ini bodinya bodi asli. Yang kedua, lu pasti dimarahin sama emak lu ya, apalagi lu semua teman-teman yang masih ATM Artos Timawa itu pasti malu ngomel-ngomel. Walaupun emang tujuan lu itu bikin motor lu menjadi lebih bagus, tapi malu itu berpikirannya lain dengan kita-kita sebagai anak muda gitu ya. Nah, selanjutnya gua di sini ganti sport backer ya. Backer gua ganti pakai Vario 150. Nah, ini juga bagus juga nih buat temen-temen ya, buat lu semua. Kalau misalkan motor lu pengen empuk, itu gua saranin lu ganti pakai shockbreaker Vario 150. Karena apa? Jadi ini semakin lebih enak gitu kan. Biasanya kalau Beat itu rata-rata itu pada keras ya. Shockbreaker gitu lalu ganti, ternyata alhamdulillah gitu. Motor itu jadi lebih nyaman untuk riding. Nah, ini ada yang lebih menarik lagi di sini. Ini motor gua ini, Tank Zahra ini. Ini bisa nyala sendiri, men. Percaya nggak percaya? Buka sini. Ya. Nah. Coba lihat. Nah, nyala sendiri kan, men? Nah. Jadi gua pakai alarm karena apa, banyak kriminal sekarang ini, kejahatan itu datang di mana aja, baik di rumah kita, lupa kantor, lupa kampus, atau lupa kopi, kita nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik mengantisipasi daripada lu hilang duluan kan, sedih gitu ya, nangis kan. Ini gua juga lampu gua ganti pakai. Thank you.
lu mau touring juga, mau touring itu agak keren ya, kayak motor-motor oke ya, kalau itu kecil kan. Terus selanjutnya ini kalau lu matiin motor ini, lu tinggal bikin tombol buka. Kalau misalkan ini lu pengen mengunci motor ya, itu nanti lu tinggal pencet tombol tombol. Maka motor lu akan terkunci sendiri. Nah, kalau misalkan lu pengen buka lagi ya, lu tinggal bikin tombol buka. Nah, motor lu akan terkunci. Kalau misalkan lu nih, ini masih di parkiran, masih di mana lu taruh motor lu, itu lu bisa pakai tombol lonceng ini. Jadi biar nyari motor lu itu ada di mana. Tapi kalau misalkan lu taruh motor aja udah lupa, apalagi kalau misalkan lu lupa ada semuanya tidak bini, misalkan dibawa ke pasar, bini lu ketinggalan di pasar kan repot. Oke, untuk sekian review gua hari ini, kurang lebihnya gua mohon maaf. Kalau ingat ya, kalau misalkan lu belum dibalikin gua, karena itu punya gua ya. Cukup sekian, saya Nico Andro Julio melaporkan Dago Bandung.